Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, aku pernah mendengar cerita tentang betapa cintanya engkau pada umatmu. Bahkan di saat detik-detik kematianmu, engkau masih memikirkan kami umatmu. Bagaimana nasib kami jika engkau tiada? Bahkan ketika engkau menghadapi sakaratul maut, engkau sebutkan umatku, sebutmu di tengah beningnya perpisahan nyawa dan raga. Engkau masih sempat memikirkan kami, engkau pun memiliki keluarga. Sementara kami sering melupakanmu ya Rasulullah. Lidah kami selalu lincah menyanyikan lirik-lirik yang kami sukai, tetapi keluh saat bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Betapa hinanya kami yang tidak menyadari cintamu. Betapa hinanya kami yang tidak bisa merasakan kenikmatan cintamu. Betapa hinanya kami, betapa berlumuran dosa kami, sehingga hati kami mati dan tak mampu merasakan kelembutan cintamu ya Tuhan. Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa kelak kau akan mencari kami, membantu untuk memberikan syafaat darimu, untuk membantu kami agar terlepas dari pedihnya siksa neraka. Padahal Allah persilahkan kamu menuju surga dengan leluasa, tetapi cintamu kepada umat lebih besar, sehingga engkau mau memilih untuk membantu umat agar bisa merasakan surga bersamamu. Ya Rasulullah, akankah kami umatmu yang sering melupakanmu ini akan mendapatkan syafaat darimu? Ya Rasulullah, izinkan kami mencintaimu, izinkan kami menjadi umat yang akan menerima syafaatmu. Semoga Allah masih memberikan kami kesempatan untuk belajar mencintaimu seterus engkau mencintai kami. Ya Rasulullah, izinkanlah diri kami yang hina ini kelak akan bersamamu di jannahnya. Cuma tinggal yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istana